Oke, kita lanjut ya. Tujuan saya menjelaskan dulu tentang tujuan perkuliahan ini. Tujuan perkuliahan konstruksi alat ukur yang kedua itu yaitu Anda mampu mengkonstruksi alat ukur psikologi. Nantinya Anda juga akan praktik bagaimana mengkonstruksi sebuah alat ukur, bagaimana menjabarkan suatu definisi konseptual dalam psikologi, lalu kemudian mengkuantifikasinya atau membuat indikator keperilakuannya, lalu kemudian membuat item, lalu kemudian menguji item itu, dan sampai pada item yang Anda buat ini siap untuk digunakan sebagai alat ukur atribut-atribut psikologi gitu. Terus yang ketiga juga tujuan mata kuliah ini Anda mampu dan memahami bagaimana konsep dasar statistik dalam satu pengukuran gitu ya, terutama aplikasi-aplikasi terkait dengan bagaimana menstandarisasi penyekalaan, lalu kemudian validitas, reliabilitas gitu, penyekoran juga. Aplikasi-aplikasi statistik yang relevan dalam mengkonstruksi alat ukur gitu. Lalu kemudian juga Anda diharapkan mampu menguasai pengaplikasian statistik gitu ya. Bagaimana mengaplikasikan konsep-konsep statistik yang Anda pahami dalam mengukur psikologi, bahkan mudah-mudahan bisa Anda bisa mengembangkan lagi bagaimana pengujian statistik dari suatu konsep pengukuran gitu. Mungkin kalau Anda makanya sebelumnya saya harapkan Anda sudah menguasai dan lulus di mata kuliah statistik gitu ya, karena ini sangat banyak sekali menggunakan aplikasi-aplikasi statistik dalam terutama bagaimana mengujinya gitu, menguji alat ukur yang dibuat gitu. Lalu selanjutnya juga di perkuliahan ini saya harap Anda mampu melaksanakan pengujian, bagaimana melakukan field test gitu ya, dan juga pengujian statistik untuk mengukur konsistensi konsistensi alat ukur psikologi gitu. Lalu selanjutnya terakhir Anda juga mampu menginterpretasi hasil pengukuran psikologi. Tapi juga sebetulnya saya akan ada penambahan juga gitu ya, Anda diharapkan mampu mengaplikasikan aplikasi-aplikasi komputer dalam pembuatan atau pengujian alat ukur statistik gitu. Sepertinya Anda juga pasti akan familiar gitu ya nantinya. Dan juga saya juga berharap Anda juga bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi untuk membuat konstruk alat ukur secara digital gitu, karena ini penting dan bisa kalian aplikasikan dan bisa kalian kembangkan nantinya untuk tidak hanya apa namanya itu pemanfaatan di bidang akademik gitu, tapi juga dalam memiliki manfaat ekonomis yang bisa Anda buat. Anda misalkan sesuai dengan jargon dari Universitas Muhammadiyah Bandung gitu, Islamic Technopreneur University gitu ya. Jadi technopreneur ini bisa kalian aplikasikan dalam membuat sebuah alat tes berbasis digital misalkan, karena di era ini aplikasi-aplikasi digital itu sangat dekat sekali dengan masyarakat, dan itu adalah peluang bagi kita semestinya. Peluang dari anak-anak psikologi untuk berinovasi membuat sebuah pengukuran
secara digital yang valid dan reliable gitu. Itu apa tujuan perkuliahan kita nanti sambil jalan saja, karena di sini kebanyakan sih akan berupa praktik apa itu pengukuran praktik penghitungan gitu ya. Nanti diharapkan Anda juga sambil apa ya memegang aplikasi statistik di komputer kalian masing-masing ya, atau setidak-tidaknya melakukan penghitungan gitu ya. Nah, nantilah kita. Jadi kita tidak akan terlalu banyak materi perkuliahan, tapi kebanyakan kita akan benar-benar praktik mandiri untuk mengasah kemampuan membuat atau mengkonstruksi alat ukur. Nah, kontrak perkuliahannya saya harapkan diupayakan hadirnya 100%, meskipun bagi saya Anda mau masuk atau tidak saya tidak terlalu peduli juga gitu ya. Yang penting kalau Anda butuh mata kuliah ini Anda hadir gitu ya. Kalau tidak ya tidak apa-apa, tapi diupayakan 100% itu kalau misalkan Anda berminat di bidang konstruksi alat ukur gitu ya. Anda bisa Anda tidak boleh melewatkan step by step-nya gitu, karena nantinya perkuliahan ini akan step by step, mulai dari identifikasi atau mengidentifikasi domain ukur hingga pada penyajian alat ukurnya. Jadi 100% kehadiran itu ya agar tidak ada yang kelewat gitu ya. Karena satu pertemuan saja Anda terlewat ya Anda mungkin akan kesulitan juga memahami konsep-konsep selanjutnya. Tapi yang jelas di sini ya diupayakan saja gitu ya, saya hanya diupayakan seperti itu karena kalau Anda berminat di mata kuliah ini gitu ya. Kalau Anda tidak terlalu berminat ya silakan gitu ya, tidak datang tidak hadir pun tidak apa-apa, yang penting nanti UTS UASnya bisa gitu ya, kalau tidak bisa berarti tidak lulus gitu saja. Lalu kemudian tadi ya penilaian terdiri dari kehadiran, tetap saya mas apa namanya itu apresiasi kehadiran Anda, lalu kemudian keaktifan Anda dalam perkuliahan, bertanya, berdiskusi dan sebagainya itu nilai plus bagi saya. Lalu kemudian pengerjaan tugas ya, karena di sini akan sangat banyak tugas. Sejak awal saya akan apa namanya itu saya akan terus terang saja mata kuliah ini pasti banyak banget tugas gitu. Karena harus praktik gitu, harus dipraktikan. Sulit kalau misalkan hanya teori atau hanya perkuliahan gitu. Jadi ini akan banyak sekali tugas. Nah, nantinya tugas-tugas itu menjadi prasyarat kelulusan Anda untuk UTS maupun UAS gitu. Lalu kemudian saya lihat juga kualitas konstruksi alat ukur yang kalian pakai, yang kalian lakukan gitu ya. Bagaimana itu juga bentuk penilaian yang mungkin saya apresiasi kalau misalkan memang kualitasnya bagus gitu. Lalu kemudian UTS tentunya dan juga UAS. Itu saja mungkin untuk kontrak perkuliahan. Apakah ada yang mau request atau tambah? Dipersilahkan. Cukup kan? Kalau ada yang mau misalkan nambah request dalam perkuliahan ini pengen apa gitu ya, mudah-mudahan bisa diakomodir. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Nanti silakan saja sambil sambil Anda. Sudah. Sambil Anda mengikuti kuliah ini, kalau ada yang terlintas untuk disampaikan silakan sampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan ini.
Saya lanjutkan mengenai konsep tentang pengukuran. Tentunya kan Anda sering mendengar ya, pengukuran. Pengukuran itu apa sih gitu ya? Banyak yang apa? Ya bisa dipahami apa itu pengukuran gitu. Tapi pengukuran dalam mata kuliah ini terkait dengan pengukuran psikologi. Karena kalau misalkan pengukuran secara umum seperti misalkan penggaris, penggaris itu juga pengukuran gitu. Pengukuran ini fungsinya ini saya ilustrasikan gitu ya. Jarak rumah saya dari kampus itu jauh gitu ya. Nah, jauh itu banyak maknanya gitu ya, banyak banyak tafsirnya. 1 meter jauh, 100 meter jauh, atau 1 kilometer, 10 kilometer, jauh ini berapa nih? Nah, gitu ya. Atau juga gunung itu tinggi, misal. Seberapa tinggi? Apakah 1000 meter kah? 100 meter gitu ya? Atau 1 kilometer? Dan juga kalau misalkan gunung yang 6000 meter itu tinggi itu ya, sangat tinggi dibandingkan dengan jarak yang 6000 meter. Nah, gitu ya. 6000 meter paling berapa? 6 km. 6 km bisa pakai motor 10 menit nyampe. Tapi kalau gunung-gunung yang tinggi secara vertikal misalnya 6000 meter itu luar biasa, nggak mudah untuk dicapai. Jadi jauhan mana, gunung yang tingginya 6000 meter atau rumah yang jarak dari tempat Anda itu 6000 meter? Nah, gitu ya. Nah, ini konsep jauh saja sangat sangat tafsirnya sangat banyak sekali gitu ya. Atau juga sedih, Anda sedih misalnya. Saya lebih sedih dari kamu. Saya sedih dan kamu sedih gitu ya. Saya bilang bahwa sedih kamu enggak seberapa gitu ya. Lebih sedih daripada saya, tapi seberapa sedih gitu ya. Bagaimana kita tahu bahwa satu orang itu lebih sedih daripada orang lainnya? Kan sulit menentukan itu gitu. Ya, seperti itu tadi gitu ya. Sedih itu maknanya akan sangat banyak sekali. Sejauh mana, sedalam apa sedih gitu ya. Kehilangan uang sedih? Mungkin sedih bagi orang yang cuma punya uang itu-itu aja dalam sebulan. Misalkan hilang uang 100 ribu. Bagi yang penghasilannya cuma 100 ribu, ya sangat sedih sekali. Tapi bagi orang yang penghasilannya 6 juta, hilang 100 ribu, ya sedih juga. Tapi nggak sesedih yang kehilangan uang 100 ribu yang punya penghasilannya cuma 100 ribu gitu, dalam sebulan. Lalu kemudian sedih kehilangan pacar, sedih ya, mungkin sedih gitu ya. Tapi kehilangan pacar yang satu dengan yang lainnya kan beda sedihnya. Ada yang misalkan cuma pacarannya 1 tahun gitu ya, atau cuma 3 bulan. Kehilangan pacarnya, tingkat kesedihannya berbeda gitu ya. Lalu kemudian, nah ini konsep sedih seseorang itu juga belum ada yang ngukur gitu ya, sejauh mana sedih gitu. Sejauh mana dekat gitu ya. Misalkan saya lagi dekat dengan seseorang, sejauh mana kedekatan Anda, berapa ukurannya, ukuran dekatnya gitu. Misalkan Anda nantinya dalam praktek psikologi, lalu kemudian Anda konseling gitu ya, atau terapi, lalu kemudian konseli Anda itu mengatakan bahwa saya itu lagi dekat dengan seseorang lalu diputuskan gitu, lalu saya sedih gitu. Nah, seorang psikolog kan harus bisa
menafsirkan bahwa bentuk kesedihan yang dialami konselinya itu seberapa jauh. Gitu. Kesedihan seseorang ketika kehilangan pacar itu seberapa dalam. Tentunya tidak semudah bahwa oh sedih gitu ya, oh, sedih seperti Anda menerapkan standar diri Anda ketika kehilangan, ya tidak bisa seperti itu. Tapi harus jelas. Harus jelas ukurannya. Setidak-tidaknya ada satu ukuran yang rata gitu ya, ukuran rata dari kesedihan yang perlu ditangani secara psikologis. Mana kesedihan yang hanya butuh didengar saja, kan begitu. Lalu kemudian Anda ini yang sering misalkan, kapan kamu mau datang? Bentar lagi gitu. Sudah dekat gitu ya. Apakah sebentar lagi itu masih di rumah misalkan atau lagi di jalan gitu ya. Meskipun lagi di jalan itu berapa kilo gitu ya. Dan jaraknya sebentar lagi itu. Satuan waktunya apakah 1 jam, setengah jam, 5 menit, 10 menit gitu ya. Kan perlu ya untuk memahami intinya bahwa pengukuran ini penting untuk membantu menjelaskan sebuah konsep-konsep yang abstrak gitu ya. Dalam psikologi itu sangat banyak kita harus kompeten dalam mengartikan konsep-konsep abstrak gitu ya, dari sebuah kata-kata, katakanlah misalkan gitu, saya ini sedang menderita. Nah, penderitaan ini harus jelas. Makanya sih saya sebenarnya sangat menyarankan kalau Anda nantinya berminat untuk menjadi psikolog gitu ya, harus setidaknya menguasai konsep pengukuran. Setidak-tidaknya memahami bagaimana Anda menafsirkan sebuah kata-kata yang abstrak menjadi sebuah ukuran yang baku gitu. Ini memang terdengar sangat mekanistis gitu ya. Tapi ini penting. Karena tidak sedikit ya, saya garis bawahi ya, saya garis bawahi, tidak sedikit psikolog yang membuat diagnosa keliru. Itu tidak sedikit. Dia mengidentifikasi A, oh ini gejalanya A, gejalanya B, gejalanya C, lalu ditelan secara mentah-mentah, lalu kemudian ujug-ujug keluar diagnosa gitu ya, oh Anda mengalami depresi padahal cuma distress misalkan, oh Anda mengalami burnout padahal cuma strain gitu ya, Anda mengalami bipolar padahal cuma hanya perubahan mood saja gitu. Nah, ini sangat harus sangat hati-hati. Ini adalah the heart of practical psychology gitu ya. Inti dari praktik-praktik psikologi itu semestinya setiap psikolog memahami tentang bagaimana caranya mengukur gitu, atau melakukan pengukuran gitu. Nah, makanya nantinya Anda harus terampil dalam mengaplikasikan atau mengkonstruksi sebuah atribut-atribut psikologi menjadi suatu ukuran-ukuran yang bisa difahami. Seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa pengukuran ini adalah bagaimana Anda mengkonstruksi suatu konsep abstrak, konsep yang sebetulnya konseptual gitu ya, menjadi sebuah taksiran yang bisa difahami semua orang. Seperti ada seorang yang cerdas misalkan. Ada satu orang cerdas. Satu orang lagi cerdas gitu. Yang si cerdas A dengan si cerdas B itu
seberapa ukurannya? Bagaimana bisa menentukan si ini cerdas, si ini cerdas, dan semua orang pasti dihitungnya cerdas. Tapi sejauh mana kecerdasan A dengan kecerdasan B bisa diukur. Gitu. Makanya muncullah tes inteligensi atau psikotes gitu ya. Ya, tes inteligensi maksudnya. Untuk mengukur sejauh mana kecerdasan. Tes IQ gitu ya. Karena inteligensi ini kan konsep yang abstrak, sulit kita mendefinisikan cerdas itu apa. Cerdas itu bisa matematika? Belum tentu. Cerdas itu bisa bahasa? Belum tentu. Cerdas itu bisa spasial, menggambar? Belum tentu. Nah, itu konsep-konsep ini kan sulit. Cerdas itu apa? Intelligent itu apa? Bahkan sampai sekarang juga mungkin Anda kesulitan mendefinisikan cerdas itu apa atau kecerdasan itu apa. Kemampuan kognitif kecerdasan ini yang bagaimana? Bisa memproses informasi? Ya, setiap orang kan bisa proses informasi, tapi sejauh mana? Bahkan Spearman juga hanya mengkonstruksi bahwa ya apa mendefinisikan bahwa kecerdasan itu adalah kemampuan menalar, reasoning, kompetensi gitu, kompetensi. Kemampuan menalar. Kemampuan seseorang dalam menalar. Nah, bagaimana seseorang bisa menalar dan sejauh mana penalaran ini bisa diukur atau general test itu. Atau misalkan ada konsep lain bahwa kecerdasan itu terbagi dua, ada kecerdasan crystallized intelligence, ada fluid intelligence gitu ya. Fluid intelligence ini apa? Crystallized intelligence ini apa? Putri. Sulit memahami atau sulit mendefinisikan secara jelas konsep ini. Nah, tapi dengan pengukuran dengan ilmu pengukuran ini dikonstruksi konsep yang abstrak ini menjadi sebuah taksiran yang bisa dipahami setiap orang. IQ 100 itu bisa kita pahami sejauh mana? IQ 120 itu bisa dipahami sejauh mana kompetensinya? IQ 90 itu bisa dipahami sejauh mana? Nah, gitu bisa semua orang di dunia ini tahu ketika intelijensinya 100, nah sama gitu. Dan sebagainya. Gitu. Bahkan lalu kemudian pengukuran ini untuk mempermudah dugaan, mempermudah diagnosa gitu. Misalkan seseorang itu mengalami Asperger syndrome misalnya. Nah, itu tuh tidak bisa diukur dari apakah hanya perilakunya saja, gitu. Harus diukur atribut secara umum, gitu, secara khusus spesifik juga gitu. Nah, dengan itu lebih mudah bahwa oh ini mengalami Asperger syndrome. Asperger syndrome-nya apa? Low function atau high function gitu. Lalu kemudian pengukuran ini berfungsi untuk mempermudah interpretasi. Gitu. Interpretasi dari bahwa misalkan IQ 100 itu interpretasi yang bisa kita gunakan apa? IQ-nya rata-rata, kemampuannya bisa kita ukur sejauh mana misalnya. Dan fungsinya fungsi dari pengukuran itu pertama untuk seleksi. Ya, untuk menyeleksi apapun, seleksi pekerjaan, seleksi ke sekolah gitu ya, seleksi mana yang kelompok A, kelompok B gitu ya, kelompok C gitu, atau bentuk pekerjaan apa, lalu juga untuk mengklasifikasikan apakah misalkan klasifikasi ini itu memiliki kepribadian neuroticism gitu, kepribadian
terbuka, openness misalkan, atau hal-hal yang lain gitu, mengklasifikasikan. Lalu juga fungsi penempatan gitu ya, placement. Makanya ada istilah placement test gitu ya. Tes untuk ditempatkan bahwa setelah hasil pengukuran, Anda itu masuk ke kelompok ini atau ke level ini, level ini, level ini. Lalu kemudian juga fungsi evaluasi gitu ya, untuk mengevaluasi. Pengukuran juga digunakan untuk mengevaluasi. Jadi yang kita akan bicarakan nantinya tentang pengukuran tidak hanya tes-tes seperti yang populer ya, tes psikologis, misalkan tes apa, tidak hanya tes intelijensi atau tes kepribadian atau tes bakat gitu. Tidak hanya itu, tapi juga tes-tes baik itu maximal performance maupun typical performance. Lalu kemudian untuk konseling gitu ya. Nanti, nah tadi ya, seperti untuk mempermudah dalam konseling itu, misalkan sejak ini saya sedih, sejauh mana kesedihannya. Nah, itu juga bisa dilakukan dalam apa, diukur gitu. Lalu juga untuk fungsi penelitian itu ya, untuk penelitian juga nanti Anda skripsi, Anda juga akan mengkonstruksi alat ukurnya gitu. Untuk misalkan satu variabel yang Anda tentukan dalam skripsi Anda, lalu kemudian Anda definisikan, lalu kemudian bagaimana Anda mengukur itu gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari di sana. Mudah-mudahan cukup ya. Mudah-mudahan cukup waktunya selama 16 pertemuan ini. Kita akan membahas tidak apa namanya itu, dua hal gitu ya. Mau itu tes atau maximal performance maupun yang typical performance atau non-test. Gitu. Seperti misalkan skala dan sebagainya. Nah, saya sedikit berikan definisi terlebih dahulu tentang apa itu pengukuran. Pengukuran itu, menurut Allen dan Yen itu, assigning of numbers, penggunaan angka-angka pada individu melalui jalan sistematik dengan maksud untuk merepresentasikan suatu kondisi individu. Gitu. Jadi bagaimana pengukuran ini kita mengkuantifikasi atau membuat apa melakukan apa menggunakan angka untuk melihat gitu ya, representasi dari kondisi individu gitu. Dan angka-angka ini digunakan pada individu gitu ya, menurut apa namanya itu ya, penentuan, dan penentuan secara hati-hati gitu ya. Jadi tidak asal-asalan gitu. Dan repeatable, dengan prosedur yang bisa diulang. Makanya nanti terkait dengan validitas maupun reliabilitas itu sangat penting dan sangat vital sekali dalam pengukuran gitu. Karena penggunaan angka ini, itu kuantifikasi ini harus betul-betul bisa bisa repeatable atau bisa di apa diulang gitu. Karena alat ukur itu ya harus konsisten gitu. Seperti misalkan saya punya penggaris nih. Sebentar ya. Saya punya penggaris ini. Penggaris ini ada, ini 6 inci gitu ya, 6 inci. Ada yang 1 senti, 0 ke 1 senti gitu ya. Kalau dilihat ya, pasti inilah ya. Nah, 1 senti di penggaris butterfly ini pasti jaraknya sama dari 1 ke, dari 0 ke 1 ini jaraknya sama di seluruh penggaris manapun
mau yang mereknya Butterfly, mau mereknya Rotring, mau mereknya apa namanya tuh Faber-Castell, atau mau di Indonesia maupun di luar negeri, ya alat ukurnya sama. Ini alat ukur gitu ya. Dan jaraknya pasti sama. Sehingga ketika kita mengkomunikasikan apa namanya tuh benda ini berapa senti, benda ini 10 senti gitu ya, benda ini 10 senti. Anda bisa gambarkan meskipun tempat saya dengan Anda jauh dan Anda bisa membayangkan sebesar apa benda ini. Gitu ya, meskipun dalam monitor kalian kan kecil gitu ya, tapi benda ini ukurannya 10 cm. Anda bisa tiru, bisa Anda taksir sepanjang apa gitu ya. Tanpa harus Anda ke sini gitu ya. Yang penting 10 cm gitu. Dan bisa Anda pahami 10 cm itu jaraknya sepanjang apa gitu. Nah, tapi di sini juga ada dari 0 ke 1 itu ada satuannya sentimeter, ada satuannya 1 inci. Nah, 1 inci ini tidak sama dengan 1 senti. Gitu. Tapi 1 inci ini nama ukurannya inci gitu ya. 1 inci ini di Indonesia, di Amerika, di Eropa, dimanapun sama. Sama jaraknya. Saya lanjutkan. Tadi ya bahwa ukuran 1 inci ini pasti sama dimanapun. Nah, yang dimaksud repeatable itu seperti itu, gitu ya. Yang dimaksud repeatable itu bahwa alat ukur, konstruksi yang kita buat itu harus terstandar dan bisa digunakan dimanapun dan sama, gitu. Kesedihan seseorang, misalkan sedihnya dalam skala 5, misalkan. Kesedihan dalam skala 5. Nah, berapa kesedihan skala 5 itu harus dipahami baik sama orang Indonesia maupun oleh orang Inggris, oleh orang Eropa, gitu ya. Harus sama ininya. Apa namanya itu? Pemahamannya mengenai apa namanya itu kesedihan di skala 5 itu misalkan seperti itu. Jadi konstruksi yang kita buat nantinya itu harus bisa diulang dimanapun. Lalu definisi lainnya menurut Prof. Azwar gitu, bahwa pengukuran ini adalah proses kuantifikasi gitu ya, kuantifikasi suatu atribut, pengangkaan gitu, kuantifikasi satu atribut. Gitu. Ini belum ada yang masuk lagi. Oke, lanjut ya. Sebelumnya ada yang mau bertanya terlebih dahulu tentang pengukuran ini? Sepertinya kita nggak akan full 3 SKS ya, tapi ya mudah-mudahan kita bisa ini untuk awal saja gitu ya, biar ada mengenal saja apa yang kita akan lakukan nantinya. Ada pertanyaan silakan. Kamu mau bertanya? Boleh, silakan. Pengukuran ya. Dengan digital. Iya, dengan digital. Ya, bisa dilakukan pengukuran apa
apa emang harus apa cuma apa hasilnya tuh hanya bisa diinterpretasi saja gitu. Maksudnya bagaimana, coba diperjelas pertanyaannya. Kalau misalkan ada penelitian kualitatif, hasilnya tuh bisa diukur dengan, kalau kuantitatif kan bisa pakai software digital. Nah, kalau misal kualitatif bisa. Sebenarnya kalau misalkan yang namanya pengukuran, yaitu ya, tadi ya, kuantifikasi atribut ya. Jadi kalau misalkan apa namanya itu untuk menafsirkan suatu secara kualitatif ya pasti bukan dengan pengukuran gitu. Jadi sebetulnya agak agak berbeda ya, bahwa mengenai hal itu gitu ya. Kalau misalkan data-data kualitatif apakah bisa diukur secara kuantitas gitu ya? Oh, tidak bisa gitu ya. Tentu tentu tidak bisa. Tapi kalau menggunakan salah satu apa dokumen hasil ukur gitu ya untuk data-data kualitatif bisa gitu. Lalu kemudian apa namanya itu dengan media digital bisa sebetulnya ada. Saya punya aplikasinya, namanya aplikasi Orange gitu ya, aplikasi Orange untuk apa namanya itu menafsirkan data-data dari big data sebetulnya, aplikasi big data. Jadi apa namanya itu nanti Anda bisa mengukur apa namanya itu transkrip transkrip kualitatif gitu ya, menjadi sebuah data-data yang dipahami gitu. Sebelumnya mohon maaf, silakan diisi dulu absensinya ya, biar biar masuk gitu absensinya. Tadi cukup menjawab tidak? Kalau itu ya maksudnya itu kan, atau bagaimana? Iya, maksudnya itu. Sebab saya kasih contoh aja ya, kasih contoh. Anda boleh lihat di sini ada aplikasi Orange. Silakan disimak. Sebentar ya. Wait ya. Nah, ini nih. Tekanlah. Kelihatan nggak? Sudah tampil belum nih? Sudah. Sudah ya. Nah, di sini ada ini aplikasi untuk mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Katakanlah, misalkan saya ambil data, apa ya, data dari cari apa ya? Ini adalah kesiapan pembelajaran jarak jauh, katakanlah ya, di sekolah saya itu. Ini saya ambil, baik, bukan ya, salah. Salah ambil data nih. Oke.
filenya saya ambil. Nah, survei kesiapan pembelajaran gitu ya, yang dalam formnya itu ya banyak banyak kata-kata tentang bagaimana harapan Anda dan sebagainya gitu ya. Oke, mirip. Ya. Yeah. Lalu kemudian saya masukkan ke korpus. Oke, diproses dulu datanya. Lalu kemudian ke apa ya? Text meaning sebetulnya word cloud lah gitu ya, word cloud. Nah ini ya, misalkan, nah apa yang kira-kira apa namanya itu, ini kan sekumpulan kata-kata nih, sekumpulan kata-kata, lalu kemudian di sini ada apa kata bag of words-nya gitu ya. Misalkan pembelajaran tidak bisa apa dan bisa belajar lebih semoga online dan sebagainya. Kira-kira, nah ini kalau misalkan kata-kata yang besar ini artinya bahwa kata-kata itu sering disebutkan gitu ya, sering disebutkan, sering ditulis gitu. Nah, oke, harusnya di ini coba di korpusnya misalkan. Oh, sebelum ke word cloud saya remove dulu, harus ada preprocess dulu si teksnya ya. Misalkan saya hilangkan tadi kan di sini ke word cloud. Nah, ini banyak kayak misalkan nih. Nah, jadi berubah lagi karena tadi kata-kata dan gitu ya pasti sering dikatakan kan, dan lalu apa menurut saya misalkan itu kan suatu kata-kata yang tidak penting, tapi oh ini kelihatan nggak ini hasilnya? Belum oh belum kelihatan ya. Oh, hasilnya belum. Oh iya, sama tapi tampilannya sama. Udah sih, cuma hasilnya belum. Hasilnya belum ya. Ini sebenarnya ya. Berarti yang di share-nya itu bukan itu, berarti ya saya stop share. Share-nya apa ya? Screen ya harusnya. Seluruh screen ya. Berarti nah. Ini kelihatan nih. Misalkan ini word cloud lalu kemudian word cloud-nya dibuka, ini kelihatan. Word cloud ya. Nah, ini. Ini kelihatan sekolah online belajar, oh, ya. Pembelajaran ya. Semoga. Nah, ini jadi menjadi apa, picture ya. Gitu. Ini artinya kata-kata yang besar ini menandakan bahwa kata itu sering digunakan. Nah, ini bagaimana membuat sebuah data kualitatif sebetulnya kan, data kualitatif menggunakan aplikasi menjadi sebuah kata-kata topik yang bisa kita pahami gitu. Intinya sekolah online belajar pembelajaran semoga. Nah, ini apa nih kira-kira yang bisa Anda pahami dari kata-kata yang besar ini tentang semoga ya sekolah. Jadi pembelajaran online ini semoga sekolah apa ya ini? Nah, ya intinya paham ya si intinya. Apa ya dari hasil penelitiannya tuh memiliki harapan lebih untuk pembelajaran sekolah normal. Nah, gitu kan. Itu sebetulnya ini kan data kualitatif mungkin ya. Sih. Ya bisa jadilah seperti itu. Data ini kan data kualitatif. Nah, lalu kemudian tidak dikuantifikasi tapi kita data ini bisa kita pahami gitu. Bagaimana kalau misalkan sebuah wawancara dengan klien misalkan atau dengan subjek penelitian Anda dari berbagai wawancara, hasil wawancara, transkrip wawancara dimasukkan ke sini. Jadi Anda lihat bahwa topik yang dibicarakan itu secara umum dia ngomong apa. Nah, gitu. Itu bisa-bisa digunakan. Ini namanya orange gitu ya. Nanti juga si tes ini bisa juga topik modeling. Nah, misalkan modelingnya kelihatannya ini. Waduh,
not responding. Ini emang aplikasinya agak gede sih. Oke, saya stop dulu. Begitu. Kurang lebih begitulah ya, sambil menunggu itu si orangnya connect lagi. Itu cukup ya, cukup cukup dipahami ya. Cukup nah, cukup kan bisa dipahami. Nah, nanti kalau misalkan sebetulnya kalau Anda tertarik dan mau tentang pengaplikasian aplikasi-aplikasi itu, nanti bisa kita buka kuliah lah tentang ini, kuliah-kuliah singkat. Saya juga ingin, nah ini coba saya coba juga ya aplikasi tentang pas pada saat tesis saya. Oh ya, ini udah nih, coba saya share screen lagi nih ya, screen secara umum. Nah ini nih kelihatan ya, ini topik modeling ya. Ya ada muncul lagi. Nah di sini topik keywordnya, topik keywordnya misalkan latent semantic indexing, ya, mengindeks secara semantik gitu ya. Nah, topik yang paling banyak dikatakan ini adalah terkait dengan belajar, pembelajaran online, sekolah, semoga proses yang kuota gitu. Jadi, kita bisa pahami gitu ya, topik yang dibahas itu. Topik yang kedua, yang lebih banyak kedua adalah tentang kuota gitu ya. Dan sebagainya gitu. Sudah cukup ya. Saya juga ingin karena saya stop share dulu ya. Saya ingin perlihatkan juga alat. Ya, sambil menunggu ya. Nah, kita lanjut sambil menunggu nanti ininya. Tadi ya bahwa apa namanya itu pengukuran ini adalah kuantifikasi satu atribut psikologi gitu ya. Nah, untuk atribut psikologi sendiri apa sih sebetulnya? Atribut psikologi itu adalah atribut kemampuan kognitif gitu ya, maupun atribut kemampuan bukan kognitif atau bukan kemampuan gitu ya. Ada atribut psikologi itu ada dua, ada maximal performance dan ada typical performance. Apa itu maximal performance? Maximal performance itu adalah kemampuan yang bisa dilakukan secara maksimal, sangat relate dengan waktu, relate dengan kemampuan gitu. Jadi mengukur kemampuan maksimal gitu. Jadi bahwa apa namanya itu, hal itu bisa digali ketika dia mengerahkan kemampuannya secara maksimal. Itu maksimal pun. Karena bisa jadi dia kemampuannya itu tidak maksimal. Lalu bisa menjawab apa jawabannya ya, tidak mencerminkan apapun gitu. Makanya seperti misalkan tes IQ, tes inteligensi pakai misalkan Raven misalkan, Raven performance ya, APM gitu misalkan. Nah, atau cultural fair intelligence test gitu, CFIT misalkan digunakan. Kemudian dia melaksanakan tesnya itu dengan secara ogah-ogahan gitu, asal-asalan. Meskipun jawabannya ada, hasil gambarannya ada, ya tidak mencerminkan apapun gitu. Karena intelligence test itu
menuntut si testi itu untuk secara maksimal mengerahkan kemampuannya. Nah, maksimal performance ini ada dua. Ada kemampuan potensial, ya, ada kemampuan aktual. Kalau kemampuan potensial ini lebih pada gift gitu ya, lebih pada kemampuan yang ada pada diri seseorang tanpa latihan gitu, tanpa dilatih gitu. Seperti misalkan intelijensi itu kan tidak ada latihan untuk IQ 100, untuk IQ 150 misalkan nggak ada latihannya. Tapi itu gifted, itu dimiliki oleh masing-masing individu, dan masing-masing individu bisa berbeda, bisa sama gitu. Lalu kemudian ada kemampuan potensial khusus atau bakat. Nah, ini kalau ini juga sama seperti potensial umum, tapi lebih spesifik pada kompetensi-kompetensi tertentu itu yang unik dari setiap individu. Tapi itu berbentuk potensial gitu ya. Potensial artinya bisa bisa termaksimalkan atau teraktualisasi, bisa saja tidak gitu. Anda misalkan pandai main gitar gitu ya, yang seharusnya kalau misalkan Anda maksimal performance-nya, Anda bisa jadi musisi yang bagus gitu. Tapi Anda tidak memilih itu misalkan gitu. Itu potensial, tapi kemampuan potensialnya bisa. Lalu kemudian kemampuan aktual. Nah, kalau kemampuan aktual ini lebih pada crystallized intelligence atau intelijensi-intelijensi yang terkristal, seperti misalkan hasil dari pembelajaran atau hasil dari latihan. Seperti misalkan kemampuan matematika, kemampuan matematis gitu ya, kemampuan verbal misalkan, kemampuan verbal yang tes maksudnya ya, yang aktual, seperti misalkan kemampuan bahasa Indonesia, kemampuan TOEFL, IELTS gitu ya. Nah, itu adalah kemampuan aktual. Itu bukan kemampuan potensial gitu ya. Karena bisa dilatih kan. Ya, tapi itu menuntut maksimal performance gitu ya. Karena kalau misalkan tidak maksimal ya skornya pun tidak maksimal. Ada juga atribut yang bukan kemampuan atau typical performance gitu ya. Typical performance ini seperti misalkan skala mengukur tadi ya, atribut-atribut psikologi seperti kesedihan, konsep apa ya, konsep rasa cinta, kepedulian misalkan seperti, atau ya banyak lagi lah ya atribut yang bukan kemampuannya, lebih banyak daripada itu gitu. Nah, lalu kemudian maximal performance itu nantinya alat ukurnya berbentuk tes gitu ya. Nah, kalau tes dan typical performance itu alat ukurnya skala, angket dan sebagainya gitu ya. Banyak atributnya yang bisa digunakan, inventory dan sebagainya, itu typical performance. Kalau tes itu ya mengandung salah dan benar, nanti skornya itu 1 dan 0. Kalau typical performance kontinum dari 0 ke ya misalkan ke 5 misalkan. Nah, itu dan jaraknya itu kadang sangat tidak presisi gitu ya. Tapi si pembuat tes itu akan berusaha untuk alat ukurnya sepresisi mungkin. Gitu. Konsepnya itu bahwa setiap skor dalam typical performance itu adalah, ya meskipun dan tes juga sebetulnya, skornya itu adalah selalu mengandung error, gitu ya, selalu mengandung error pengukuran. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang itu, gitu ya. Terkait dengan atribut kegiatan, atribut psikologi yang bisa digunakan, saya share lagi tentang ini nih. Aplikasi digital yang bisa Anda gunakan untuk membuat sebuah eksperimen atau tes gitu ya. Nah, ini seperti ini.
Ini namanya open system. Kelihatan lah? Kelihatan. Kelihatan ya. Ini apa softwarenya? Kan bisa diulang. Ini namanya namanya open system nih, open system. Nah, gitu. Seperti misalkan saya mau buka file tentang tesis saya ya. Dulu tesis saya pakai ini. Pak saya itu nyimpan ini. Oke. Okay. Bukan tesis. Oh iya. Nah, ini misalkan training fungsi eksekutif. Kelihatan ya? Ini namanya alat ukur executive function. Kedengeran ya, alat ukur executive function sebenarnya gitu. Nah, ini saya coba play dulu. Nanti subjeknya satu, misalkan subjeknya. Oke, subjek satu atau nama saya namanya Isman. Nanti filenya akan berbentuk CSV atau berbentuk Excel nantinya. Kita lihat. Nah, kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Nah, ini use mind brain performance research laboratory ini saya buat spasi melanjutkan. Nah, sini form setujuannya ini eksperimen sebetulnya. Training fungsi eksekutif. Saya misalkan ini bentuk inform consent ya. Inform consent dalam sebuah eksperimen. Ini sebetulnya alat ukur, tapi alat ukur yang saya buat menjadi sebuah eksperimen. Partisipasi ya. Nanti tes yang di dalamnya ini alat ukur and back test ya. Numeric estimation test, go no go test, Plunker test, stroke test gitu ya. Emotional and back test. Ini tuh alat ukur sebetulnya. Gitu ya. Alat ukur yang saya konstruksi sendiri. Ini alat ukur yang untuk mengukur fungsi eksekutif. Gitu. Partisipasi misalkan ya, latihan and back test. Coba. Jadi instruksinya seperti ini. Dalam tayangan berikut akan muncul kotak dalam posisi tertentu. Saya diminta mengklik tombol spasi ketika ada muncul kotak yang sama setelah satu kali kemunculan kotak di posisi lainnya. Misalkan kotak A, lalu kotak B, kotak C, lalu kemudian kembali lagi ke B. Nah, artinya saya harus klik spasi ketika ada pengulangan kotak. Nah, saya mulai saja ya. Misalkan ini 7 di sana, lalu 3 di sana, lalu 4 di sana. Nah, kembali ke 3, saya klik. Nah, harusnya saya klik tadi. Ke 8. Nah, saya klik lagi. Tapi, aduh. Dari sana ke sana, lalu kembali ke sana. Nah, gitu. Nah, ini adalah alat ukur sebetulnya, gitu ya. Dan alat ukur yang digunakan untuk ya digunakan secara digital gitu. Sorry. Oke, tadi kelihatan ya? Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengaplikasian alat ukur yang menggunakan aplikasi digital yang namanya open system. Nah, ini adalah banyak banyak digunakan dalam eksperimen-eksperimen psikologis gitu. Aplikasi juga yang lainnya saya punya Psikopai misalkan. Kalau Anda pernah pernah dengar gak Psikopai? Ada yang pernah dengar? Nanti, baru dengar. Baru dengar ya. Nah, nantilah. Yeah. Ini
Anda mengontrak psikologi eksperimen nggak? Eksperimen mengontrak? Atau sudah mengontrak atau gimana? Barang semester sekarang. Semester sekarang kan? Dengan saya ya? Dengan Bu Rika? Ya. Nah, nanti ya. Saya. Iya. Iya, Pak. Hari Senin. Nanti ya. Nanti saya kasih tentang itu eksperimen. Dan juga nanti di alat di sini juga kita bikin alat ukur. Sebetulnya alat ukur tadi ya menggunakan open system ini kebanyakan dalam pengaplikasian alat ukur atau asesmen neuropsikologi gitu ya, neuropsikologi karena berbasis kemampuan kognitif maksimal performance yang mengukur tentang ya kebanyakan mengenai apa namanya itu kompetensi kognitif gitu ya, kompetensi kognitif. Jadi sangat-sangat banyak mengukur tentang kemampuan related dengan kemampuan-kemampuan di area frontal cortex gitu ya. Frontal cortex seperti misalkan ya tadi ya mengingat lalu kemudian atensi dan sebagainya gitu ya. Tuh. Lanjut ya. Nah, bagaimana sih kita mengkonstruksi sebuah alat tes gitu ya, mengkonstruksi sebuah alat tes ini atau skala atau apa pengukuran psikologi itu pertama kita menetapkan domain ukur kalau dalam tes gitu ya atau konstruk teoretiknya apa yang akan diukur nih gitu. Ingatan katakanlah mengingat misalkan kita akan mengukur mengingat. Bagaimana kita mengkonstruksi secara teoritik ingatan itu gimana gitu ya, mengingat itu, kemampuan mengingat itu gimana nih, sejauh mana gitu, bagaimana kita mengoperasionalisasinya gitu. Misalkan seperti ini, kita akan mengukur kemampuan mengingat. Nah, sejauh mana seseorang kuat dalam mengingat. Misalkan kemampuan mengingat itu adalah kemampuan menyimpan informasi lebih dari 7 informasi misalkan dalam waktu 3 menit misalkan. Misalkan seperti itu. Jadi misalkan ada kemampuan mengingat itu diukur rata-rata orang itu mengingat 7 kata misalkan atau 7 kata mengingat 7 kata dalam waktu 3 menit. Nah, jadi cara mengetesnya gimana? Nah, cara mengetesnya misalkan Anda membuat 7 kata, daftar 7 kata lalu kemudian disuruh mengingat selama 3 menit. Gitu ya. 7 katanya itu bisa kita ukur ya 7 di mana-mana 7 gitu ya. Jadi ada 7 kata, kata apa? Kata-kata yang netral misalkan. Kata-kata yang netral itu seperti gelas misalkan ya. Gelas, lalu kemudian buku, penggaris misalkan. Gelas, buku, penggaris, meja, kamera misalkan seperti itu ya. Lalu kemudian seseorang itu diminta untuk mengingat selama 3 menit. Misalkan 3 menit kan bisa semua di semua tempat sama ya. 1 menit atau 2 menit. Misalkan jangan 3 menit lah, terlalu lama. 1 menit misalkan, 1 menit. 1 menit itu 60 detik. Jadi konstruk teoretiknya adalah misalkan yang nantinya akan dilihat indikatornya adalah kemampuan seseorang mengingat 7 kata dalam waktu 1 menit misalkan. Seperti itu. Lalu kemudian kita coba setiap orang, misalkan setiap orang lalu kemudian diminta untuk mengingat 7 kata. Nah, 7 kata selama 1 menit. Lalu kemudian setelah itu diambil si vignette-nya atau kata-katanya diambil lalu kemudian disuruh menyebutkan kembali kata-kata tadi. Misalkan sebutkan 7 kata tadi, misalkan 1 buku, 2 gelas, 3 meja, misalkan hanya bisa mengingat 5. Nah, gitu ya. Bisa mengingat 5 kata. Artinya itu bahwa kemampuan ingatannya misalkan sejauh mana? Misalkan sejauh angka 5, misalkan. Sejauh angka 7, sejauh angka 8. Nah,
gitu ya, nanti dikuantifikasi gitu. Katakanlah misalkan 7 yang maksimalnya itu 7, berarti kemampuannya kalau misalkan hanya mengingat 4 kata ya 4 gitu ya. Misalkan ingatannya 4, di mana-mana ingatannya 4. Jadi bisa kita ukur bahwa kemampuan mengingatnya berapa? 4 gitu ya. Kemampuan mengingatnya 7 gitu. Misalkan kemampuan mengingatnya 3 misalkan gitu. Sepertinya di tes WISE ya, atau tes apa ya, saya lupa. Ada juga yang seperti itu. Ada yang misalkan disuruh mengingat beberapa angka. Disebutkan secara terbalik misalkan. Menyebutkan, nah itu juga tes memori. Tes mengingat misalkan. Menetapkan domain ukur. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya adalah menyusun blueprint. Menyusun indikator, kisi-kisi gitu ya. Blueprintnya kayak gimana? Misalkan kemampuan mengingat itu adalah misalkan indikatornya dapat menyebutkan kata-kata yang diingat misalkan. Itu. Lalu spesifikasinya apa? Lalu kemudian memvalidasi indikator keperilakuan. Validasi indikator keperilakuannya gitu ya. Betul tidak mengingat 7 kata itu adalah relate dengan memori, relate dengan ingatan. Lalu kemudian menulis itemnya gitu ya. Nah, nanti juga ini salah satu yang penting dan akan banyak digunakan, menulis item item dari konstruk tadi itu ya. Lalu kemudian menelaah menjudge bahwa ini itu kata-katanya dimengerti atau tidak, karena ini sangat penting juga. Kenapa ada tes inteligensi CFIT gitu ya, Cultural Fair Intelligence Test, karena tes yang melalui kata-kata itu ya masing-masing di setiap negara pemahamannya berbeda gitu. Misalkan sebutkan 5 negara gitu ya, di satu negara yang memang di sekolahnya dipelajari negara-negara ya bisa menyebutkan misalkan, tapi di satu negara yang memang sebenarnya tidak penting memasukkan kurikulum mengenai menyebutkan 5 negara sehingga tidak tahu tentang negara-negara misalkan. Bukan berarti tidak cerdas kalau misalkan dia itu tidak bisa menyebutkan negara, bisa jadi karena kulturnya ya, katakanlah seperti itu. Terkait dengan item gitu ya. Lalu kemudian memvalidasi, lalu kemudian nanti menguji coba field test, lalu kemudian memvalidasi konstruknya gitu ya. Kalau apakah si konstruk itu betul-betul masuk gitu ya. Nanti kita kita coba mengaplikasikan confirmatory factor analysis gitu ya. Ada yang sudah pernah mendengar CFA? Confirmatory factor analysis. Nah, nanti kita akan belajar ya. Lalu kemudian merakit tes gitu ya. Nah, nanti mengestimasi reliabilitas. Nah, ini penting. Reliable itu untuk mengukur seberapa ajeg, seberapa kuat tes itu reliable atau tetap gitu ya, konsisten di tempat-tempat yang berbeda. Lalu kemudian menerbitkan. Nah, kalau untuk skala sama sebetulnya langkah-langkahnya, cuman ada beberapa yang berbeda sedikit. Nah, dimulai dengan menetapkan konstruk teoritik, mengidentifikasi alat ukur gitu ya. Lalu kemudian pembatasan domain ukur gitu ya, dibatasi gitu ya. Misalkan kesedihan itu dalam bentuk apa? Nah, sama sih sebetulnya. Dalam buku ini seperti pembatasan domain ukur itu adalah membuat sebuah definisi operasional gitu ya, definisi operasional merumuskan aspek keperilakuannya apa. Lalu kemudian juga operasionalisasi aspeknya tadi ya, masih sama melakukan kisi-kisi dan skalaan ya, itu blueprint yang tadi gitu ya, kisi-kisi lalu scaling gitu ya, penyekalaan. Nah, ini banyak yang sering keliru gitu ya, bahkan dosen-dosen juga banyak yang keliru gitu ya. Skor itu diinterpretasikan secara langsung gitu ya kan. Nah,
itu, tapi sebetulnya tidak seperti itu. Penskalaan itu penting. Lalu kemudian selanjutnya ya, uji coba bahasa. Nah, ini yang nggak sering terlewat itu ya, bahwa harus dilihat dulu setiap konstruk yang kita buat itu item-itemnya mudah dipahami tidak oleh si subjek penelitian gitu. Jadi harus dievaluasi juga apakah maksud dari satu konstruk itu menimbulkan multitafsir atau tidak gitu. Karena bisa jadi skor yang muncul itu bukan mencerminkan kondisi psikologis yang aslinya, tapi diakibatkan oleh kata-kata atau item-item yang multitafsir, yang tafsirnya tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh si pembuat alat ukur. Lalu kemudian field test sama ya, evaluasi secara kuantitatif menghitung validitas dan reliabilitas gitu. Lalu kemudian juga seleksi item ya, tadi estimasi reliabilitas, validasi konstruknya gitu ya, apakah konstruknya itu memang masuk pada indikatornya atau masuk pada aspeknya atau tidak gitu ya, si item-item itu berkumpul dan berkorelasi dengan dengan si aspek sub aspek konstruknya atau tidak itu. Nah, lalu kemudian kompilasi final. Dan nantinya aplikasi-aplikasi statistik yang memang harus Anda kuasai itu mulai dari deskriptif ya, tentang deskriptif mean, median, modus gitu ya. Lalu kemudian menguasai tentang pemahaman mengenai distribusi normal, lalu probabilitas, lalu korelasi, lalu kemudian analisis faktor, lalu kemudian ya banyak lagi lah sebetulnya, nanti terutama di reliabilitas dan korelasi. Itu saja mungkin yang materi yang bisa saya sampaikan. Tapi ini ada oleh-oleh buat di rumah. Anda coba list sebanyak mungkin atribut-atribut psikologi beserta definisi konseptualnya. Gitu ya. Tugas Anda silakan di rumah buat atau cari atribut-atribut psikologi. Misalkan katakanlah kesedihan. Kesedihan itu apa? Definisi konseptual. Kesedihan adalah kondisi mental individu yang mengalami kekecewaan, misalkan sehingga menimbulkan reaksi tidak menyenangkan dan mengundang air mata, katakanlah gitu. Itu satu ya, konstruk atribut psikologi. Atau misalkan humor. Humor adalah misalkan atribut psikologi, humoris. Individu yang humoris, mengukur humoris seseorang. Humoris adalah kondisi individu yang misalkan sering melontarkan jokes-jokes atau candaan-candaan yang membuat orang lain tertawa, katakanlah gitu. So, coba cari saja ya sebanyak mungkin konstruk atribut-atribut psikologi beserta definisi konseptualnya. Gitu. Jadi singkat saja sih sebetulnya, misalkan konstruknya atribut psikologinya apa, lalu di bawah definisinya apa, terus aja di bawah itu sebanyak mungkin gitu ya. Silakan anda buat di Microsoft Word gitu ya. Lalu kirim ke email saya sudah tahu kah? Belum pak. Belum kan? Loh, belum ya. Ini tuh semester berapa sih? Semester 5 ya? Iya.
Pas semester 5. Sudah berkenalan nggak dengan saya? Sudah. Nah, ini ya. Jadi cari oleh Anda sebanyak mungkin, gitu ya, sebanyak mungkin saja. Atribut-atribut psikologi beserta definisi konseptualnya. Definisi konseptual juga Anda boleh batasi ya, jangan terlalu panjang definisinya juga gitu ya, bukan definisi ini ya, bukan definisi teoretis ya. Konseptual saja gitu ya. Anda rumuskan dari berbagai bacaan Anda mengenai itu gitu ya. Atribut psikologinya bebas saja gitu ya, sebanyak mungkin. Mau maksimal, mau tipikal gitu ya. Mau kemampuan kognitif maupun non-kognitif. Anda misalkan boleh mendefinisikan inteligensi menurut Anda sendiri gitu ya, boleh saja. Tapi harus jelas saja referensinya. Misalkan inteligensi adalah kemampuan seseorang mengingat apa misalkan, atau kemampuan seseorang mengoperasikan suatu benda apa gitu, bisa jadi gitu ya. Anda boleh silakan lakukan itu ya sebanyak mungkin. Anda juga boleh lihat deskripsi-deskripsi, jurnal-jurnal gitu ya. Jadi ininya apa namanya itu bentuknya seperti inilah, seperti seperti kamus. Nah, gitu ya. Misalkan ini academic aptitude itu apa? Nah, misalkan academic aptitude, lalu kemudian definisinya competency or capacity to perform scholastic mental act gitu ya, such as ability to learn quickly in area scholarship or discipline study misalkan. Jadi apa namanya itu kompeten bakat akademis itu adalah kompetensi atau kapasitas seseorang untuk performa apa untuk berperforma dalam kemampuan scholastic mental gitu ya. Misalkan. Seperti itu. Wah, apalagi nih. Boleh Anda juga lihat di dictionary itu ya. Nah, akademik. Nah, ini atribut psikologi academic underachievement. Nah, apa sih academic underachievement? Academic underachievement itu adalah ya, performance below particular person predict capacity. Ya, apa? Jadi performa seseorang gitu ya di bawah kemampuan yang diprediksinya gitu, kapasitas kemampuan yang diprediksinya gitu ya. IQ-nya 120 misalkan lalu, tapi performance-nya cuman sama seperti orang kebanyakan, sama seperti kemampuan IQ orang normal misalkan gitu. Katakanlah gitu ya, bikin seperti ini. Apakah dia mengerti nggak tugasnya? Apakah dipahami? Insya Allah. Dipahami ya. Berapa? Ya, seberapa aja gitu ya. Terserah Anda. Terserah Anda mau sebanyak mungkin ya. Sebanyak mungkin itu berapa ya, nggak ada ukurannya, silakan lah ya. Tidak usah minimal juga ya, Anda mau satu juga tidak apa-apa. Tapi ini biar-biar kita bisa mencacahnya menjadi sebuah alat ukur, Anda buat sebanyak mungkin yang kemungkinan yang bisa Anda lakukan gitu ya. Nanti saya lihat. Apa nih itu seberapa kualitas Anda mengkonstruksi definisi konseptual itu. Ada pertanyaan? Deadline, oh ya, deadline-nya sampai kapan? Sekarang itu hari
sampai hari Kamis ya, berarti maksimal itu hari Selasa. Maksimal hari Selasa tanggal 13 Oktober ya. Oktober 2020. Pukul 23.59. Gitu ya, maksimal hari Selasa 13 Oktober jam 12 malam. Cukup mudah kan? Ya, maksudnya tugasnya tidak terlalu berat lah buat Anda. Hanya mencari atribut-atribut psikologi. Gitu ya, sebanyak mungkin. Nanti saya lihat gitu ya. Ini juga bisa jadi alat ukur ya. Alat ukur seberapa banyak Anda membuat definisi konseptual. Seberapa, apa namanya itu, ketika saya ukur nantinya bisa dilihat seberapa jauh Anda berminat pada mata kuliah ini gitu. Jadi semakin banyak definisi konseptualnya bisa jadi memperlihatkan minat Anda pada mata kuliah ini. Gitu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, saya ingin perkenalkan juga aplikasi-aplikasi statistik yang akan banyak digunakan, aplikasi-aplikasi statistik yang banyak digunakan dalam apa namanya itu konstruksi alat ukur ini. Pertama, yang mungkin Anda familiar sangat sekali dengan ini nih. Sebentar. Sorry, screen ini screennya share. Nah, pertama aplikasi statistik SPSS. Anda familiar dengan SPSS? Miliar, Pak. Nah, iya, Pak. Ya. Seperti misalkan saya uji, katakanlah. Oh, iya. Ya, lalu kemudian juga selain itu ada yang harus Anda familiar itu adalah Microsoft Excel. Nah, ini Microsoft Excel. Tentu familiar ya Anda ya tentang ini Microsoft Excel. Misalkan kita akan buat sebuah hasil pengukuran atau angka-angka untuk mengukur, menguji reliabilitas katanya gitu ya. Nanti kita mulai dengan run between. Misalkan biasanya kan kalau skala itu dari 1 sama Likert katakanlah ya, skala Likert dari 1 sampai 5. Oke, scan up. Ini ada item pertama, item kedua, item ketiga, item ketiga, item keempat, item kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ada 8 item katakanlah gitu ya. Lalu kemudian ini jawabannya. Nah, gitu ya. Misalkan oh iya kurang. Misalkan ada partisipan ke-1, partisipan kedua, partisipan ketiga, sampai 20 partisipan katakanlah ya, atau 30 partisipan ya, 30 partisipan. Nah, ini record semua 30 partisipan. Familiar ya dengan langkah-langkah ini tentunya. Ini yang sini itemnya, yang di ini partisipannya. Lalu kemudian kita copy ke SPSS. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, ini adalah katakanlah hasil dari pengukuran Likert gitu ya. Coba
lalu kemudian kita uji reliabilitasnya, sejauh mana reliabilitasnya dari alat ukur ini. Itu statistiknya kita lihat item dan skalanya gitu ya. Lalu kemudian kita lihat juga mean dan variance-nya gitu. Atau ini nih scale item deleted untuk dilihat. Nah, di sini sangat buruk sekali ya. Reliabilitasnya minus sampai minus gitu ya. Reliabilitas itu ternyata tidak bergerak dari 0 sampai 1 ya. Nah, jadi sangat secara teoritik secara aplikatif gitu ya. Reliabilitas itu bisa minus. Nah, gitu ya. Kalau apa? Kalau si apa namanya tuh si alat ukurnya sangat jelek sekali karena tadi random kan, karena tadi si apa kita buat random si angka-angka ini. Nah, jadi akhirnya seperti ini, reliabilitasnya minus gitu. Lalu kemudian corrected item correlation-nya juga dibergerak dari minus sampai 0,1. Jadi tidak ada korelasi antara satu item dengan satu item yang lainnya gitu. Gitu ya. Jadi kebanyakan nanti kita akan bahas tentang kalau non kognitif kita bahas tentang ini tentang Cronbach alpha ya, Cronbach alpha minus 0,2 dan juga corrected item correlation-nya. Gitu. Kita coba sebuah data yang agak sedikit meningkat meningkat reliabilitasnya biar kita paham apa itu reliabilitas sedikit saja ya. Saya ini kita mulai misalkan katakanlah menghitung dulu ini dari 3 sampai 5 gitu ya, paling kecilnya 5 paling kecilnya 3 sampai 5. Ini misalkan di 80% dari itemnya. Nah, gitu kan ya. Kita ambil 80 item dari ininya dan 80% dari jumlah penjawabnya. Lalu kemudian ini sedikit random lah ya, sedikit random. 20% random. Kita lihat tingkat reliabilitasnya berapa? Nah, analyze, lalu kemudian reliabilitas, okay. Nah, reliabilitasnya meningkat, jadi 0,4 gitu ya, yang asalnya minus dari 4. Ini untuk memahami bagaimana. Jadi kak, alat ukur itu ya, alat ukur itu pada dasarnya itu semakin kecil variansnya semakin tinggi reliabilitasnya. Artinya begini. Artinya ketika alat ukur gitu ya yang menjawab misalkan yang menjawab apa namanya itu ini benda berapa senti yang ada yang menjawab 8 cm, ada yang menjawab 9 cm, ada menjawab 10 cm, ada yang menjawab 9, 8, 9, 2, 9. Nah, semakin kecil variansnya, semakin kecil varians dari itu pengukurannya, gitu ya. Reliabilitasnya semakin kecil semakin besar. Gitu. Ini adalah pemahaman yang basic mengenai alat ukur. Jadi semakin banyak orang, semakin orang itu konsisten, semakin orang itu sangat kecil ininya apa variansnya dalam mengukur sesuatu, itu semakin ajeg si alat ukur itu. Dan nantinya alat ukur yang kita akan buat itu harus reliable. Sejauh mana reliabilitas yang kita toleransi itu nanti kita akan bahas. Tapi yang jelas harus reliable. Nah, kita bandingkan di sini ya. Nah, tadi
item variance. Nah, variance-nya 1,98. Gitu ya, 1,988. Rata-ratanya ya. Minimumnya 1,5, maksimumnya 2,7. Coba lihat yang ini. Nah, ini 1,4. Nah, mengecil. Jadi variansnya mengecil. Minimumnya 1,05 dan maksimumnya 1,95. Nah, jadi variansnya mengecil. Jadi semakin kecil varians, semakin reliable. Gitu ya. Anda nanti bisa mengaplikasikan ini dalam banyak ini ya. Sangat penting sekali, termasuk kalau misalkan Anda jahat, Anda membuat sebuah manipulasi data gitu ya. Tapi jangan coba-coba memanipulasi data kalau saya pengujinya gitu ya. Nanti saya temukan pasti. Gitu ya, manipulasi data. Jadi proses manipulasi data. Bagaimana kita meningkatkan sebuah reliabilitas gitu ya? Yaitu memperkecil varians. Nah, pemahaman tentang varians ini semestinya Anda paham ya, sudah paham enggak tentang varians itu apa? Belum, Kang. Oh, belum. Belum sampai varians. Wah, masa varian di statistik enggak belum? Waduh, kacau ini kalau misalkan di statistik belum bahas varians. Oke, nanti kita sambil jalan juga di apa di Gak tau belum atau lupa ya, kalau lupa buka lagi aja ya. Tapi nanti saya akan bahas lah sedikit tentang apa itu varians, apa itu. Kalau min tahu ya, min ya, rata tahu kan? Ya, median yang gitu tahu. Ah, tahu ya pasti. Oke. Nah, ini statistik skalanya, variansnya 19, sini 15. Nah, ini si skalanya, skala statistiknya, kalau ini variansnya 15, ini variannya 19, lebih besar. Nah, ini maknanya apa, nanti kita akan bahas. Lalu selanjutnya kita akan membuat apa ya? Nah, kita save terlebih dahulu. Sorry. Ini misalkan coba kita akan buka aplikasi lain tentang statistik, yaitu yang namanya JASP. Anda pernah mendengar JASP itu apa? Belum ya. Nah, ini JSP, kelihatan ya? Ya. Ini aplikasi statistik juga, tapi ini lebih enak sih sebetulnya, lebih baik. Cuman memang dalam penggunaan data agak sedikit ini. Misalkan saya ambil tadi ya yang di set ya, ini di nggak ada, kok nggak ada. Oh iya, datanya saya lupa. Datanya ini harus CSP gitu ya, di save-nya CSP, bukan LSX gitu ya. Datanya CSP. Nah, ini yang ada aja ya. Data skala. Nah, ini data skala ada variabel 1 2 3 3 4 5 6 6 variabel. Kita akan coba reliabilitasnya. Lihat reliabilitasnya. Nah, kalau di sini tuh reliabilitas langsung ada. Nah, kalau lihat ini kan McDonald ya. Ini Cronbach. Nah, langsung keluar ya Cronbach. Standardized. Nah, kalau yang non standardized, nah ini ada 1 2 3 6 6 6 item gitu ya. Reliabilitas Cronbach apanya langsung keluar. Dan ini sudah standar apa kalau JASP gitu ya. Ini 0,78 gitu ya. Ini reliabilitasnya cukup bagus lah ya. Kemudian bisa dilihat minnya juga. Nah, ratanya berapa gitu ya, dan juga tadi apa variansnya ya. Mana sih di sini variansnya harus ada sebetulnya.
standar deviasi. Nah, standar deviasi juga sebenarnya bisa. Standar deviasi itu adalah, kalau standar deviasi kuadrat itu adalah varian. Nah, gitu. Nanti kita bahas lebih jauh lah ya. Karena agak panjang kalau diceritain. Dan agak pusing, nanti udah sore Anda pusing. Nanti kita siapkan mental terlebih dahulu untuk melakukan pengujian statistik dalam pengukuran gitu. Oke. Nah, ini menggunakan JASP. Ini ada t-test juga gitu ya, ada ANOVA. Ini lebih lebih lengkap sih dan lebih atraktif, dan hasilnya lebih bisa kita gunakan dalam penelitian internasional karena lebih mudah gitu. Gitu. Lalu kemudian oke, segitu saja lah ya. Itu aplikasi-aplikasi yang bisa kita pelajari dalam pengguna dalam aplikasi-aplikasi konstruksi alat ukur. Silakan ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Sebentar lagi habis. Silakan. Cukup. Ya, silakan. Cukup kan kalau saya. Oke. Kalau cukup, kita cukupkan sekian saja ya. Kita bertemu di pertemuan minggu depan. Semoga Anda sudah mengirimkan atribut-atribut psikologi. Nanti kita akan buat, kita akan bahas mengenai definisi konseptual yang Anda buat gitu ya. Nanti dilihat saya pilih mana yang agak bagus dan bisa kita operasionalisasikan menjadi sebuah alat ukur. Oke. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti saya share ininya, PPT-nya, dan juga saya share kalau misalkan Anda butuh rekamannya nggak? Iya, butuh, Pak. Kalau butuh rekamannya, nanti kita akan share rekamannya ya. Baik. Okay. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau tidak ada hal-hal yang lain lagi, kita cukupkan sekian dulu pertemuan ini tentang konstruksi alat ukur. Ini sebetulnya konstruksi alat ukur ini apa namanya itu, pengampunya Bu Depi ya. Tapi berdua dengan saya sebetulnya share teaching, tapi ternyata Bu Depi bentrok. Mohon maaf katanya tidak bisa masuk pada pertemuan pertama ini, tapi tidak apa-apa lah ya, kita apa namanya itu kita lanjutkan nantinya dengan saya gitu ya. Tadi tapi sesekali nantinya Bu Depi akan masuk juga pada pertemuan-pertemuan yang dalam konstruksi alat ukur. Mudah-mudahan beliau bisa. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.